Aquarius Media. Salurkan donasi Anda ke 7234522277. Ada pun pertanyaan kedua, kalau seandainya kita membekam dan membekam saudara kita, membuka praktek bekam, bolehkah kita membuat tarif? Wallahu ta'ala alam, pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh, dan ini suatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sejumlah uang untuk orang yang membekamnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbekam dan kemudian memberikan orang yang membekamnya 1 dirham. Maka Rasulullah telah memberikan uang kepada orang yang membekam. Itu artinya halal untuk terima penghasilan dari membekam. Tidak haram. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa penghasilan yang berasal dari berdarah-darah itu bukan penghasilan yang baik. Ya, termasuk diantaranya jadi tukang jagal berdarah-darah, jadi tukang bekam berdarah-darah juga. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu rezeki yang kurang baik. Oleh karena itu, kalau bisa kita tidak menjadikan itu sebagai sumber rezeki kita, namun kita punya penghasilan lain selain itu, ketika ada yang membutuhkan bekam, kita bekam dan kita tidak mentarifkannya. Kalau dia beri, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa, mungkin lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita.